Sesaat lagi Anda akan menyaksikan permainan sederhana mengubah hidup Anda. Ini dia Minute to Win It. Iya, selama setengah jam kembali bersama Anda ya, untuk menyaksikan permainan-permainan sederhana yang biasa kalian lakukan di rumah dan untuk dimainkan di panggung yang sangat besar ini. Demi apa? Demi 100 juta dolar Amerika. Oke, jadi masing-masing ini satu levelnya berdiri 20 juta ya. Jadi kalau kalian berhasil akan melipat gandakan uangnya sebelum 50. Oke, namun kalau gagal masih ada 3 nyawa yang akan menyelamatkanmu sehingga uangnya Anda menangkan tidak. Oke, kurang lebih begitu permainannya. Ya, langsung saja sambutlah peserta kita ya. Dan inilah karakter baru di Minecraft, yaitu Piglin. Iya, halo Piglin. Hai. Iya. Kok suara kamu berat? Aslinya aku cewek sih. Oh gitu, iya ya. Apa kabar Piglin? Anda baik. Oke. Piglin, apakah Anda bersiap untuk memenangkan uang dari 100 juta? Ya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke peraturan permainan. Oke, di sini untuk memenangkan 100 juta dolar Amerika, kamu harus menyelesaikan satu permainan dan tanpa melakukan kegagalannya sebanyak 3 kali. Karena kamu diberikan 3 nyawa, oke? Okay? Dan kamu harus menyelesaikannya dalam 60 detik, hanya 1 menit, oke? Okay? Karena satu levelnya itu berhadiah 20 juta dolar Amerika. Ya. Yeah. Jadi nanti setelah jika Anda masuk ke titik aman 20 juta dan 80 juta, maka saya akan menanyakan apakah Anda ingin meneruskan permainan atau tidak. Begitu juga kamu kalau berhasil mendapatkan 60 juta. Oke. Okay? Jika Anda gagal di 60 juta, maka kamu pulang dengan tangan kosong. Oke. Okay? Setidaknya sampai ke 80 juta. Oke. Okay. Sehingga kalau gagal ya 3 kali maka 20 juta jadi 50. Kurang lebih gitu. Oke. Okay. Paham? Oke. Okay. Langsung saja kita ke permainan yang pertama. Namun sebelum itu kita lihat dulu guys blueprint level pertama senilai 20 juta dolar Amerika. The Mana Queen. Di tantangan ini, peserta dikasih modal untuk membuat baju sirah. Nah, di sini tantangannya adalah bagaimana baju sirah itu tidak hilang begitu saja pada saat perakitan. Gagal menyelesaikan ini dalam 60 detik bisa membuat kamu tereliminasi. Oke, Piglin. Ya. Apakah Anda sudah siap membuat atau menduplikasikan diri kamu sendiri? Oke, hanya dalam waktu 60 detik. Kamu punya 1 menit untuk menang. Mainan dimulai dalam 3, 2, 1. Ya, mulai. Yo. Ya, kita 3, 2, 1, berhasil. Wow. Mudah ya guys ya teman-teman ini. Tapi kemarin ya, kalau lo mau tahu ya guys, ada satu peserta yang mannequinnya udah jadi tapi salah sentuh akhirnya hilang sehingga harus buat lagi. Tapi kali ini berhasil, oke, okay? Selamat untuk Piglin 20 juta dolar mereka. Oke, okay? Lanjut lagi ke level yang kedua senilai 40 juta dolar Amerika. Namun sebelum itu kita lihat dulu pariwara yang berikut ini. Hmm.
Oke, kembali lagi di acara Minute to Win It. Kali ini masih bersama Piglin sebagai peserta terakhir di episode musim 1 kali ini. Oke, ya, sekarang kita masuk ke babak atau ke level yang kedua, senilai $40 juta Amerika. Kalian penasaran dengan blueprintnya? Ini dia blueprint level yang kedua, senilai $40 juta Amerika. Tour on the land. Di tantangan ini, peserta harus membuat dan menyalakan lampu sebanyak 9 buah, masing-masing dijaraki sebanyak 2 blok. Gagal menyelesaikan ini dalam 60 detik bisa membuat kamu tereliminasi. Oke. Piglin, sepertinya ini gampang ya. Tapi jangan sampai salah susunan karena harus 2 blok ya masing-masing untuk menyalakan lampunya, oke? Okay? Kamu punya 1 menit untuk menang. Mainan dimulai dalam 3, 2, 1. Oke, mulai. Ya, sebisa mungkin, se-possible mungkin. Oke, itu salah, masih. Ayo, Piglin, bisa nggak? Kamu pasang saklarnya nggak pada lampu nih. Ya, berhasil! Oke, okay. Selamat untuk Piglin. Oke, okay, sekarang saya akan tanyakan dulu kepada Piglin, apakah Anda ingin meneruskan permainan dengan 60 juta atau ingin berhenti sampai sini saja? Saya berhenti. Lanjut. Oke, okay, lanjut. Pengen berhenti tapi lanjut. Oke. Okay. Kalau begitu, kita lanjut lagi ke permainan selanjutnya dengan nilai $60 juta Amerika setelah yang berikut ini. Baik, kembali lagi di Minute to Hit Minecraft. Oke, okay. Hampir saya salah ngomong. Saat ini Piglin telah memenangi uang tunai $40 juta Minecraft. Oke, okay. Untuk sampai 100 juta Piglin harus menyelesaikan 3 permainan lagi dengan 3 pilihan nyawa yang masih utuh. Ini dia blueprint level yang ketiga senilai $60 juta Minecraft. Rainbow Blocks. Pelangi memiliki 7 warna: merah, jingga, kuning, hijau, nila, biru, dan ungu. Peserta harus membuat rangkaian pelangi dalam sebuah blok dalam waktu 60 detik. Jika gagal dalam menyelesaikan kompetisi ini dalam 60 detik, bisa membuat kamu tereliminasi. Oke. Peluang kamu untuk memenangkan 60 juta ini sangat besar karena hanya menyusun pelangi, oke? Okay? Tapi warna itu harus benar ya, oke? Okay? Warna yang kamu gunakan atau susun harus benar, ya. Tidak boleh ada satu ada salah warna. Kalau salah, maka harus diulangi, oke? Okay? Menyusun Rainbow Blocks, kamu punya 1 menit untuk menang. Mainan dimulai dalam 3, 2, 1. Ya, mulai. Oke. Ayo. Oke, salah. Ulang. Salah.
tidak boleh dua kali orangnya, karena mesin-mesin satu blok ya. Oke, Magic Hibinio berhasil. Wow, ternyata bisa dilakukan juga nih oleh Pupin. Wah, jebol lagi di sini 103 nih guys. Gila, gila. Mau jebol lagi kayaknya nih guys sama si Biglin nih. Oke, berhasil ya. Susunannya betul, Magic Hibinio. Dan ya, segerakan kita masuk ke permainan keempat. Tapi ya, nah ini nih, tapi karena sudah masuk titik aman, saya tanyakan kembali, apakah Anda ingin meneruskan permainan atau tidak, Piglin? Lanjut. Yakin? Lanjut. Permainannya agak sulit tuh. Yakin? Yakin. Oke, lanjut. Karena lanjut, oke, saya akan tampilkan blueprint level yang keempat. Langsung saja guys, senilai 80 juta dolar Minecraft. Through the goal. Di tantangan ini, peserta disediakan emas sebanyak 5 batang. Peserta harus memasukkan paling tidak 1 emas ke 2 lubang yang disediakan. Gagal menyelesaikan ini dalam 60 detik bisa membuat kamu tereliminasi. Oke, through the goal nih. Memang kotaknya belum muncul, nanti akan muncul saat kamu memulai gameplaynya. Oke, okay? Kamu harus lemparkan emas itu ke dalam kotak target ya. Paling tidak masuk ya, nggak harus ke kena titiknya ya. Ada 2 batang emas yang harus kamu masukkan dalam waktu 1 menit saja. Oke, okay? Kamu punya 1 menit untuk menang. Mainan dimulai dalam 3, 2, 1. Mulai. Silakan. Oke, belum masuk. Ayo Piglin. Ya. Oke, belum. Oke, terus. Ya, satu lagi. Satu lagi, satu lagi. Ya, belum. Ya, ulang. Eh, salah bos, bukan itu. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Habis guys, kamu kehilangan satu kesempatan, satu nyawa. Ya, guys, dua kali lagi kesempatan untuk mencoba ini, oke? Okay? Ya, tantangan through the goal gagal, jadi harus bermain lagi, mengulang lagi kesempatan yang sama. Karena kamu punya 1 menit untuk menang setelah yang satu ini. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama saya Steve dalam acara Minute Win It. Oke. Di sini ada kotak besar yang di mana di tengahnya ada kotak target. Ya, tantangan Piglin adalah memasukkan melemparkan batang emas ini masuk ke dalam kotak target ini, oke. Ya, Piglin. Ya. Saya hanya berharap berhasil saja di permainan ini, oke. Karena kamu punya 2 kesempatan saja. Karena kamu punya 1 menit untuk menang senilai 80 juta dolar Minecraft. Mainan dimulai dalam 3, 2, ya, 1. Mulai.
Oke, baru satu. Ayo. Ayo Piglin. Ya. Nyambung lagi. Ayo. Ya. 10. 9. Ah, itu baru satu, guys. 8. 7, 6. 5. 4. 3. 2. 1. Habis. Sayang sekali, meskipun kotaknya masuk tapi habis waktunya, guys. Ya, pemirsa, guys. Gagal lagi nih. Aduh, gimana ya? Nggak tahu nih bakal jebol lagi tuh nggak 100 juta kali ini ya, guys. Ya, pemirsa, tinggal satu permainan lagi untuk Piglin ya. Dan apakah Piglin berhasil memenangkan permainan ini? Ya. Satu kesempatan lagi karena kamu punya 1 menit untuk menang. Permainan dimulai dalam 3, 2, 1. Ya. Oke, yuk. Oke, belum masuk. Ayo Piglin. Ya. Oke, masuk. Satu lagi Piglin. Iya, berhasil. Mantap, akhirnya masuk juga. Mantap, berhasil juga, guys. Oke, apakah Anda ingin lanjut permainan atau tidak, Piglin? Ah, lanjut. Oke, lanjut. Karena lanjut, berarti ada satu permainan lagi yang tentu saja pasti sulit untuk dimenangkan. Ini dia blueprint level yang 5, senilai 100 juta dolar Minecraft. The Trisula Game. Trisula adalah tongkat yang sangat mematikan di Minecraft. Untuk memenangkannya, seperti mainan panah, harus nancap ke layar target. Gagal menyelesaikan ini dalam 60 detik bisa membuat kamu tereliminasi. Tantangan yang sulit akan segera hadir. Ini dia The Trisula Game. Ya. Kamu harus menancapkan trisula itu paling tidak 3 tongkat saja, oke? Okay? Karena kamu punya 1 menit untuk menang. Mainan dimulai dalam 3, 2, 1. Ya, mulai. Kira-kira masuk target atau tidak? Oke, belum masuk, masih di kotak 1. Harus masuk ke kotak 2. Belum masuk, itu masih kena garis. Oke, satu, baru satu, guys. Oke, satu lagi. Oke, belum. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Aduh, guys. Nancep baru 2, guys, tuh. Yang masuk ke dalam kotak kedua. Walau bagaimanapun, ya. Piglin membawa pulang uang tunai 20 juta dolar Minecraft saja. Selamat. Wow. Ya pemirsa, ini dia Piglin yang hanya berhasil mendapatkan 20 juta dolar Minecraft karena gagal ya. Ya,
gagal di permainan yang kelima, yaitu adalah Twistula Game. Ya, terima kasih telah menyaksikan Minute Win 8 ya, saksikan setiap sorenya 4:30. Oke, 16:30 waktu Indonesia Barat, hanya di Martin. Oke, saya Steve dari Studio Baru Minecraft mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila saya salah kata. Sampai jumpa.